Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di segmen motovlog Jackson Lost Packer. Nah, teman-teman, sore ini saya lagi ada di kota Gresik. Belum kota ya, mungkin sudah kota ini ya. Mungkin buat kalian yang sudah tahu bahwa ini kota atau belum, silahkan tulis komen. Saya baru keluar dari arah GKB, teman-teman. Nah, jadi saya hari ini tuh tadi ada agenda untuk ke safety induction tentang COVID dan tes rapid, karena baru dikontrak oleh salah satu perusahaan untuk ngedronin ya beberapa kali datang gitu ya. Nah, itu harus ikut itu edukasi tentang COVID dan safety K3-nya. Nah, sekalian karena tadi dekat sama arah Manyar, dekat petrokimia, jadinya saya memutuskan langsung lewat itu tadi, teman-teman. Manyar untuk ke GKB ya. Dan ini saya keluar dari GKB. Ini adalah suasana kota Gresik sore hari, teman-teman. Saya rekam pakai kamera GoPro 7 Black kualitas 2,7K dan frame per second-nya 60 frame per second. Ini mungkin ya memang kok udah rame sih, memang kota, tapi ini mungkin belum pusat pemerintahan kali ya. Ini saya dari arah GKB atau dari arah Lamongan, teman-teman. Jalannya lebih mulus yang sebelah sana, yang sini nggak begitu, tapi yang ini enak. Maksudnya sebelah sana itu yang lawan arahnya, teman-teman. Yang ini sih mulus, tapi sebelah sananya enggak, yang jalur sebelah sini ya. Tapi overall aman, enak sih. Enggak waktu seperti masuk ke Sampang gitu, agak geronjang-geronjang, teman-teman. Biasanya kan awal-awal masuk kota itu kan the first impression ya. First impresi. Jadi kalau jelek, orang bakal mikir kotanya itu jelek, jalanannya rusak. Padahal cuma beberapa meter, kilometer doang di awal udah jadi penilaian. Ini lampu merah ya? Kok lampu kuningnya kesuwen? Aku lurus, teman-teman, gak ngambil kanan. Itu masuk kawasan industri petrokimia. Kok anu ya? Lampunya kuning terus. Ada warung abnormal sini. Kita sudah di jalan Veteran Gresik, teman-teman. Wah, ada sepasang bapak dan ibu gowes menikmati hari-hari tua. Oh, ini sudah di Polsek Kebumas, teman-teman. Berarti kita hanya muter alun-alun ya. Kita ke alun-alun sana dan ya kita puterin. Habis itu kita ke apa namanya? Ke arah Jalan Ayani. Oke, beginilah suasana asli kota Gresik sore hari 2020. Kita lagi di Jalan Wahidin Sudiro Husodo. Aku enaknya lewat mana ya? Apa lewat lampu merah Wilmar sana? Tapi nanti saya putar balik, cuy. Enggak, wis, saya mending lewat arah itu, kawasan petrokimia Gresik tuh yang nanti ada tebusannya tuh ya. Lewat sana, terus muter alun-alun, terus putar balik, terus ke arah nanti arah jalan semen Gresik tuh apa ya, jalan apa ya. Ya mending saya gitu aja nanti ya, biar enggak muter-muter putar balik, teman-teman. Jadi saya lewat kota dalamnya aja ya. Nanti mungkin saya akan tampilkan beberapa scene sisa-sisa di Sunan Giri, daerah sekitar Sunan Giri, karena sebenarnya saya ini sudah keliling kota Gresik lah, teman-teman ya. Karena bersama istri saya bulan kemarin ketika melakukan perjalanan sampai ke Pacitan, yaitu urutannya gini, teman-teman. Wah, ada pemain agung, mantap. Kemarin urutannya tuh ke Gresik, Lamongan, terus Bojonegoro,
Terus kemudian dari Bojonegoro ke Lamongan, Bojonegoro. Enggak, teman-teman. Kebalik ya. Dari Lamongan ke Tuban. Terus Tuban malamnya langsung ke Bojonegoro. Terus dari Bojonegoro langsung ke Nganjuk. Nganjuk langsung ke Madiun tidur. Terus ke Ngawi, Ngawi terus Magetan. Magetan ke Ponorogo, Pacitan dan pulang. Wah, kesuwen lampu merah, Cuk. Jadi saya tuh sempat keliling-keliling kota Gresik ya untuk syuting, teman-teman ya. Tapi ketika saya cek di editing, waduh kok hilang, teman-teman. Buset. Eman-eman cuy. Akhirnya mau gak mau ya, saya ketika ada kesempatan saya akan balik lagi, teman-teman. Nah ternyata proposal saya kirimkan ke perusahaan diterima untuk drone gitu ya. Mungkin itu sudah jalannya, saya gak dikasih filenya hilang, jadi filenya itu hilang, tapi malah saya dapat deal dari proyek ini, teman-teman. Jadi saya mau gak mau sampai bulan depan saya bolak-balik Gresik terus dan saya bisa ada kesempatan untuk nyuting. Jadi kadang Allah tuh ngasih ya kejadian tuh pasti ada hikmahnya ya. Itu kalau ke kanan itu ke arah Sunan Giri, teman-teman. Sekarang saya akan belok kiri aja karena saya kalau lurus nanti itu susah, pasti akan putar balik ya. Jadi saya lewat kiri dan akan tembus ke alun-alun memperlihatkan bagaimana suasana asli alun-alun sore hari. Nah, saya lewat sini ya. Oke. Lampu merahnya kesuwen, coy. Ini sudah jam berapa ya? Jam ini, teman-teman, ada jam nih. Silahkan boleh ditengok mungkin ketok toko layare jenengan. Ini sekarang kita jam 4 lewat 20 menit ya. Saya beli jam ini enak, bermanfaat banget untuk memantau jam, teman-teman. Kelihatan nggak ya? Harusnya kelihatan sih. Ini nih. Soalnya layarku tak apa namanya, rekamannya tak setel lebar super view. Oke, teman-teman. Wow, ketok sih sebenarnya sih. Nah, ini kita sudah lagi di jalan Dr. Sutomo. Saya sengaja agak santai aja perjalanannya agar menikmati. Nah, habis dari sini saya akan langsung pulang ya. Waduh, sorry teman-teman. Tadi kameranya mati ya. Tapi tadi saya tuh dari jalan tadi ya, saya langsung ngambil belok kanan ke arah Maulana Sunan Maulana Malik Ibrahim. Sorry tadi gak sadar kameranya mati ya. Nah, kita lanjut lagi di sini ya. Kita akan ke arah alun-alun dan kita akan putar balik dari alun-alun dan langsung kita ke arah Surabaya, teman-teman. Tapi saya nanti stop nyampe ke Jalan Veteran ya, tidak salah ya. Apa jalan sing Cemen Gresik gitu. Kita sedang lagi berada di jalan apa, pokoknya daerah Sidokumpul ya gitu, teman-teman. Tadi saya sebelum berangkat ke pabrik, saya ke sini dulu tadi ngombe-ngombe sih, minum di Alfamart sini tadi ya. Iya, sekitaran sini nih. Iya, tadi saya minum sini, mampir situ. Oke, di depan itu ke Sunan Maulana Malik Ibrahim. Apa tak lewat ke Sunan ya? Ayo tak lewat ke Sunan ya. Soalnya aku wes pun suwe gak ini gak siaro. Tapi lewat Sunan kok lampu abang. Wes gak apa-apa engko ae mulene ya. Tapi iki lek kiri terus aku tak menggok kiri langsung. Oke, iki anu oleh terus ya. Aku tak menggok kiri engko mulene aku tak lewat Sunan Maulana Malik. Enggak, aku mulainya tak jebul rono ya. Nah, ini aku kan harap nang alun-alun, teman-teman. Nah, ini ada Gresik, kota pudak, produk unggulan dan aneka kuliner. Jadi aku baru tahu wingi ya, teman-teman ya. Bulan kemarin waktu sama istri itu ke Gresik, aku ternyata singkat pudak. Wah, maksudnya ya itu ternyata, teman-teman. Baru tahu aku. Oke, ini sekarang kita sudah menjelang di alun-alun Gresik ya. Ini ada Taman Makam Pahlawan sebelah kanan kita. Ini sore hari jam 4:30 kurang 3 menit. Ada jam situ ya, bisa dilihat. Saya rekam tanggal 14 Oktober 2020. Kita lurus saja, men.
Ini ke kiri ini belok tembus mana ya? Harusnya tembus ke Bumas sih. Nah ini dia teman-teman, alun-alun Gresik ya. Aku tak mutu bentar ya buat istriku, bentar teman-teman. Nah, nanti aja deh. Be ono sing iso dituku ya, aku tak tuku bak popo-popo kok kayak sangu nang kapal, aku tak mulai lewat kapal, males saya muter lewat kenjeran. Ini dia teman-teman, alun-alun Gresik ya. Seperti ini. Wah, ada bunga-bunga meranggas ternyata. Aku tak belok kanan. Nah, nanti aku pulangnya lewat sana, teman-teman ya. Tapi aku muter sekali lagi ya karena mau ngambil foto buat istri. Ingat gak kemarin kesini ya? Kok ono bakpo ya? Aku ngidam bakpo iki. Sik. Aku tak mandek sebelah sini ya. Nek Indomaret wingi, sik aku tak mandekin, aku tak moto buat istriku. Oh, tapi aku kayak moto wong. Sik. Kok aku dikira moto wong, Rek? Sik. Aduh. Pos tangan. Oke, gak apa-apa wis. Nang ngarep pisan. Nah, aku kemarin ngerbangin drone sini ya. Jadi biasa kalian tonton videonya di Cak Son Channel dan di Sewa Drone ID, teman-teman. Aku mandek ini ya. Foto buat istri bentar. Sip. Sik, tak kirim sik. Oh ternyata boleh sini. Ya yes, gak apa-apa lah, aku putar sini. Saya belok kanan ya, ke arah Sunan Maulana Malik Ibrahim. Lo, oh ternyata gak boleh men. Gak boleh masuk lewat sana, jalan satu arah. Ya udahlah, berarti gak bisa. Yes, gak usah berarti. Tak pikir boleh ya, wis lah. Berarti kita kembali ke jalan awal. Kita kembali ke jalan sini ya. Itu tadi blokade kawat berduri bikin jelek tulisan alun-alun Gresiknya. Coba gak ada blokade kawat-kawat gitu enak buat foto-foto turis teman-teman. Bagus. Mak, ya apa mak? Aduh.
Nah, lampu hijau teman-teman, saya mau lurus aja ya, nggak jadi lewat Sunan Maulana Ahmad Ibrahim karena nanti muter lagi tuh. Saya mau langsung pulang karena dapurnya nanti malam saya mau ketemu vlogger dari Madura yang ada di Polandia dan sekarang lagi pulang ya. Nah, itu katanya mau ngajakin aku keliling Jawa Timur, mau kolaps. Nah, nanti malam saya mau ketemu, jadi janjian. Makanya aku dari Gresik langsung ke Bangkalan. Mbo naik kapal apa Suramadu gak ngerti, kayak kapal lah ya wis. Ini masih dalam kota ya. Nanti kita akan stop videonya ketika keluar dari Barata mungkin. Oh, mak-mak nyetir kok bahaya ya. Aku lagi nyari bakpo teman-teman. Si orang ini nyetirnya tanggung nih, mau leting tapi gak mau belok tapi gak leting, bingung. Oh, ini ada rel lawas. Yuk, mumpung hijau. Bismillah, hijau, ayo. Kita ke Surabaya ya, ke arah Surabaya. Kita lurus ke Lamongan, kita belok kanan. Oh, men, lur merah. Ya, wes lah, stop aja dulu. Nanti sambung lagi ya, karena ini lumayan lama banget ini lampu merahnya, teman-teman. Oke, sudah lampu hijau. Ini ada Tuku Wilmar, teman-teman, bagus ya. Kita ke arah Surabaya. Kita sedang lagi di jalan apa ini ya? Jalan Veteran. Loh, tadi jalan Veteran, McD Veteran. Oh, enggak, tadi aku salah baca. Ada Baliho McD Veteran, aku pikir sana tadi itu Veteran. Dan di sebelah kanan kita Semen Gresik, teman-teman. Oh, nyebrang kayak apa? Nyebrang langsung motong, Pak. Gedung utama Semen Indonesia. Jadi ini adalah Semen Gresik, teman-teman. Wisma Jenderal Ahmad Yani. Oh, bangunan tua ada itu, kelihatan itu. Ikut. Oh, di depan ada mobil putar balik. Ikan bakar Cianjur. Nah, di depan ini turunan kita sudah mau keluar, ditandai dengan ini komplek Barata, teman-teman. Jadi udah bukan Gresik lagi, dikit lagi ya. Karena Gresik ini kecil, aku pengen ngambil ini ya, ngedrone ini. Bisa nggak ya? Gelora Joko Samudra. Enggak wis kapan-kapan ae wis. Kapan-kapan ae. Kalau pagi nanti ya.
Karena kan saya kan ke itu ngedronin. Setelah prosesnya selesai aja, setelah kerjanya selesai, takut dronenya ada musibah. Nah, musibah misalnya takut-takut, soalnya di situ banyak sutet ya di Gera Samudra itu. Ini kita sudah mulai OTW keluar Gresik ya. Ini kita sudah di sekitaran komplek Barata, PT Barata. Di depan itu sudah lampu merah. Oke, ini karena berhubung lampu merahnya pasti lama banget teman-teman, karena dari arah sana ya, dari arah Sunan Giri Lamongan sana itu pasti banyak truk-truk banget ya. Jadi ini juga bakal antrian panjang banget ini. Jadi saya stop aja di sini teman-teman, karena ini sudah keluar Gresik ya. Setelah lampu merah di depan itu udah perbatasan, jadi udah bukan kota lagi. Nah, terima kasih buat yang udah nonton. Kita lanjut lagi di video berikutnya ya. Jangan lupa dicek-cek video-video perjalanan saya yang lainnya, mungkin ada yang melewati kota kalian. Dan jangan lupa di subscribe juga, karena siapa tahu kota kalian yang akan saya singgahi. Karena di Jawa Timur insya Allah akan saya keliling full semua kabupatennya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fix kita muter-muter lewat kawasan Sunan Giri teman-teman. Harusnya sih gak lewat sini, tadi lewat Surabaya aja, lewat sana. Jalur... Siapa yang salah? Mapsnya ngarahin kan. Tadi kita udah terlanjur lewat sini karena di lampu merah lurus. Itu. Makanya kadang aku harus ngevaluasi dulu map itu. Cuma karena tadi posisinya udah keburu lampu merah, ya udah lurus saja dah, ngikuti dulu. Takut diklakson orang. Soalnya aku inget, tadi tuh harusnya belok kiri. Lewat jauh banget jadinya. Ya, ini kita jauh. Ya, gak apa-apa lah, gak apa-apa lah. Udah lama juga gak ke Sunan Giri. Jalannya mengecil. Ini banyak jualan pentol menipu. Pentol apa namanya? Pentol menipu. Pentol menipu. Uratnya besar, kelihatan dari luar tuh besar pentolnya. Nanti makan kanji semua. Gak ada dagingnya. Mahal bentulnya, banyak yang jual sini. Nih teman-teman, kita lagi di kawasan Sunan Giri teman-teman. Aduh, ini kalau dari Surabaya, Surabaya Margomulyo itu udah kelihatan bukitnya. Dan dari Bangkalan, Bangkalan sebelah Sembilangan Mercusuar itu kelihatan ya sini ya. Dari Kamal pun kelihatan, Labuhan Kamal. Jadi ini dataran tinggi lumayan. Rontak semua motorku. Gak bisa ngebut karena jalannya rusak. Ini apa? Jalan pavingannya gak rata. Ini kayaknya mapsku setelan mobil deh. Apanya? Rutenya. Kan udah dipencet motor. Belum. Ini udah settingan pas yang waktu itu yang dipakai Mas tuh di mobil. Lo kenapa gak dipencet motor tadi? Terus biarin lah, udah nyampe udah. Nanti kita ke Lamongannya langsung lewat ini aja, nanti lewat dalam aja. Lurus kan, Bu? Ini mah kembali ke tadi arah Surabaya kan ya? Tembus ke Barata lagi nih kita. Terus. Iya, terus dah ini, terus sampai ke Barata ini. Ini mah bukan kota lagi. Mundur pulang. Salah jalur kita.
Iya gitu emang kalau pakai maps, gak usah ngegas.